Yo, assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Nama aku Nur Hakim. Kepada yang baru sampai dalam channel aku ni, dipersilakan subscribe. Subscribe itu penting. Sebab apa? Sebab percuma sahaja. Okay, di video kali ni aku akan buat satu challenge. Di mana challenge ni aku dicabar oleh satu orang hamba Allah ni. Dicabar aku makan pedas. Iaitu Maggi Ghost Pepper. Tak tahu lah kan, aku pun tak tahu lagi rasa dia macam mana apa semua tu. Selalunya aku makan ramen yang pedas-pedas gitu je, tapi yang Maggi Ghost Pepper ni aku tak pernah try. Ni baru first time aku try, di mana aku dicabar oleh seorang tu lah. Dia kata, tentulah dia kata kalau mu hebat sangat, mu makan pedas, mu makan Maggi Ghost Pepper. Ini dia. Dia kata ada dapat sekali apa air cola tu. Dia kata air pun pedas. Aku pun jadi nak tahulah rasa macam mana air yang pedas tu. Selalu kita dengar Maggi je yang pedas ni. Air, ada juga air yang pedas tu. Aku pelik tu. Jadi aku nak buat satu video di mana aku nak kongsi lah macam mana rasa dia dengan korang semua. Okay? Jom. Tanpa melengah-lengahkan masa, jom kita try. Kita makan dulu. Okay guys, sebelum aku start challenge aku makan Maggi Ghost Pepper tu, aku nak bagi tahu satu peluang kepada anda semua. Iaitu peluang menjana pendapatan pasif ataupun side income. Okay, bisnes ni anda tak perlu pun nak jual, tak perlu pun nak simpan stok, dan yang paling penting tak perlu modal, free sahaja. Tapi anda boleh menjana pendapatan pasif tu RM80 hingga ke RM5,000 sehari. Banyak ke? Banyak sangat. Jadi kepada anda yang nak tahu dengan lebih detail ataupun berminat nak tahu, sila WhatsApp aku di nombor yang berada di ruangan komen. Aku akan bagi tahu dengan lebih detail dan aku akan ajar korang sampai berjaya. Jangan risau. A to Z aku akan ajar. Okay? Free sahaja. Okay guys, jom. Kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Gila pekat bawah. Sudah. Dah. Oh, lupa. Aku lupa nak ambil air. Okey, aku dah ambil dah air. Yang ni. Kita letak sini. Membazir amal syaitan ni, kita kena letak semua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Semoga aku berjaya lah. Sebelum tu, subscribe dulu. Kepada yang masih baru lah, support 1000 subscriber. Thank you guys. Hey, bau dia pun air pedih ni. Tak tahulah habis ke tak. InsyaAllah habis. Hei, lain macam pedas ni. Boleh kot. Dah guys. Tak tahulah aku boleh habis hidup ni. Pedah boh. Maggi pedah, air pedah. Tak tahu nak minum macam mana pedah. Semua pedah. Hmm.
Oh, sambil-sambil tu, kepada anda yang nak beri cadangan untuk next video aku buat apa, boleh komen di ruangan komen. Mestilah komen di ruangan komen, tak kalah ruangan description tu. Komen eh, komen untuk next video. Oh, berhantu dia punya pedas. Nangis aku. Pedas pun dah. Okay guys, dah habis lah. Gila lah. Menangis aku. Dah habis lah. Sumpah, ni last aku buat challenge makan Maggi pedas ni. Aku lah ramen yang paling pedas tu, 10 kali ganda pedas aku tak nak. Last lah. Sumpah aku tak nak. Surrender. Air ni pun aku tak tahu, aku nak try minum ke tak. Try sikit-sikit aku nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak datang pedas aku pulih lah. Merah mata aku. Ayo bedah. Tak terang. Okay guys, kepada yang masih baru dalam channel ni, tolong subscribe eh. Support 1000 subscriber. Dan untuk next video, korang boleh komen bagi cadangan untuk aku buat video apa. Dan kepada anda yang nak tahu bisnes apa yang aku buat, boleh contact aku di nombor yang berada di ruang komen tu. Okay guys, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.